Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya di Jalan-Jalan Nostalgia Kota Malang. Saat ini saya akan menuju Kota Singosari. Kebetulan ini posisi saya sekarang berjalan dari arah Karangploso. Nah, nanti di depan tuh ada pertigaan, saya akan jelaskan arahnya supaya penonton tidak bingung. Itu di atas ada tuh tulisannya ya, kalau ke kanan, nah ke kanan tuh kembali ke Kota Malang. Sebelah kanan saya ini pabrik Bentul. Jadi orang-orang ini terkenal sebagai pertigaan pabrik Bentul. Kalau ke kanan itu menuju ke arah selatan dan artinya masuk ke Kota Malang. Saya ke kiri menuju ke arah utara. Arah utara adalah arah Singosari. Terus kalau terus lagi nanti ke arah Lawang. Kalau sudah sampai Lawang nanti sampai ke Pandaan. Kalau sudah sampai Pandaan sampai Surabaya. Dari Surabaya nyampe laut, nyebrang ke Kalimantan. Kalau ke utara lagi nyampe Malaysia, Filipina, dan seterusnya. Tapi saya tidak akan ke situ ya. Cukup sampai Singosari untuk episode kelima ini. Nah, kebetulan hari ini adalah hari Sabtu. Jadi ya gini, macet jalanannya. Hari Sabtu, jamnya sekarang ini jam 2 siang. Jadi harus sabar. Sabtu itu biasanya yang macet itu dari arah utara ke selatan. Jadi dari Surabaya, nah itu pada ke Kota Batu hari Sabtu. Macet itu biasanya. Jadi artinya sebelah kanan jalan saya ya, yang jalur sebelah kanan saya yang ke arah Malang ini biasanya macet, tapi mungkin jam segini belum. Ya enggak tahu lagi. Karena sulit diprediksi untuk lalu lintasnya saat ini. Saya sendiri menuju ke utara. Dan ini ya sudah berada di luar Kota Malang. Ya, lalu lintasnya padat sekali. Banyak orang klakson-klakson. Ya, maklum. Cuacanya panas. Ini sekarang temperaturnya 34 derajat Celcius. Panas. Di luar panas. Kalau di dalam, ntar saya lihat. Di dalam 8 derajat. Ya. Ini kita perjalanan terus. Sebelah kiri ini biasanya tempat mangkalnya taksi-taksi untuk ke Bandara Surabaya. Nah, itu ada orang kawinan juga. Rame. Nah, kita sudah bisa melihat ya. Jalur kanan ini loh sudah mulai kelihatan macet, penuh, padat. Ya, kelihatan pada ada yang menyeberang. Dikasih jalan, kasihan. Masnya ini bawa karung besar, pasti berat. Lanjut perjalanan. Nah, ini saya coba pindah lajur kanan supaya Anda bisa melihat, menyaksikan kepadatan lalu lintas yang akan ke Kota Malang. Nah, tapi saya sekarang harus pindah lajur kiri karena di depan itu adalah U-turn untuk putar balik. Putar balik juga susah, tapi ada yang bantu tuh, yang putar balik dibantu sama bapak-bapak yang apa sih, supelantas ya. Saya sendiri nggak tahu singkatannya apa supelantas, tapi mungkin sukarela, sukarela pelnya nggak tahu, lantasnya ya lalu lintas. Lanjut, ini daerah ini namanya daerah Mondoroko. Sebelah kiri ini banyak ruko-ruko ya, orang buka usaha. Ada pom bensin, ini penting untuk diingat. Jadi setelah pertigaan Bentul itu lurus aja ke utara, nggak jauh ada pom bensin, nggak usah khawatir. Kita masih lurus lagi. Ini di sini nih sudah wilayah Kabupaten Malang, jadi kotanya udah lewat tadi. Ini sudah Kabupaten Malang. Lihat ya tuh, jalur kanan itu ya ampun padat. Sampai saya nanti bingung nanti putar balik pulangnya gimana ya, macet sekali. Ya
sengaja memang saya ambil hari Sabtu supaya juga Anda bisa tahu, oh padat-padatnya lalu lintas itu kayak gini kalau di Malang, Kabupaten Malang ya. Karena ini saya saat ini ada di Kabupaten. Oke, ini mengurangi kecepatan karena di depan ada rel kereta api. Rel kereta apinya lumayan dalam. Aduh. Sudah memasuki kota Singosari. Nah ini sudah masuk kota Singosari. Berarti batasnya tadi itu rel itu tadi. Itu pemirsa, coba saya lihat ini udah berapa menit. 6 menit videonya. Ini masuk kota Singosari. Nah, sebelah kiri ada Holland Bakery yang mau beli roti-roti. Di sini juga ada jalan menuju bandara. Kalau dulu saya pernah ambil jalan lewat sini untuk ke bandara apa, Abdurrahman Saleh. Tapi sepertinya sekarang sudah nggak bisa karena bandaranya sekarang sudah ada tempat khusus, jalan khusus lewat Mendut. Mendut itu Malang sebelah timur. Nah, sudah nggak bisa lewat sini. Bentar lagi kita sampai di pertigaannya. Ini base-nya gede banget ya. Pelan-pelan sini lalu lintasnya. Di jalur ini tidak sepadat jalur yang sebelah kanan ya, karena ya memang tidak banyak yang menuju utara, dominan menuju selatan. Nah ini dulu nih kalau ke kanan, sekarang ditutup khusus hari Sabtu nih. Kalau bukan hari Sabtu itu nggak ditutup itu untuk belok ke kanan. Bisa belok ke kanan. Kita masih ada di Singosari. Sari dan harus ambil lajur kiri, ingat ya saudara penonton, karena ada U-turn di depan, orang putar balik. Kembali lagi ke lajur kanan. Dan saya bingung di mana batas kota Singosari ini. Coba kita lihat dulu sebentar. Pelakat yang pinggir jalan itu loh. Masih, oh masih Singosari. SMA 1 Singosari, masih Singosari. Sebelah kiri ini ada markas tentara. Ada stadion sepak bolanya. Markas tentara. Nah, namanya Batalion Armet 1. Kembali lagi, saya harus pindah lajur lagi. Kembali lagi ke lajur kanan. BLKI Singosari sebelah kiri tadi. Ini pemirsa, jadi jarak antara Malang dan Singosari, aduh motor ini kaget. Jarak antara Malang dan Singosari itu tidak jauh. Ya tadi saya menyebutkan jam 2. Ini sekarang jam 2 lebih 10. 10 menit sampai, bahkan mungkin tidak sampai 10 menit ya, karena ini sudah berada di dalam kotanya, bentar lagi sudah keluar. Intinya ini batasnya di jembatan sini, dekat-dekat sini. Oke pemirsa, terima kasih telah menonton video ini. Silakan di like kalau suka, atau biarin aja kalau saya di like kalau nggak suka. Juga please subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di episode ke-6.